Dengan kondisi ini, saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Informasi Departemen Islamic University of Indonesia. Hello guys, kami dari kelompok A1 yang beranggotakan 7 orang dengan nama kelompok sebagai berikut. Pada kesempatan kali ini, kita akan memberikan beberapa informasi nih yang tentunya sangat bermanfaat sekali untuk kalian para traveler. Pada kondisi seperti saat ini yang lagi pandemi dan kita tidak tahu kapan akan segera berakhir, pasti dong tidak sedikit di antara kalian yang sudah melakukan aktivitas di luar rumah, bahkan sudah WFO atau bekerja di dalam kantor ataupun di luar rumah. Dan sesekali pasti kalian menginginkan untuk liburan kan? Untuk merefresh pikiran kalian. Betul nggak sih? Dan berikut beberapa informasi terkait untuk kalian para traveler saat kondisi pandemi seperti saat ini. Langkah-langkah pencegahan COVID-19 untuk traveler. Yang pertama, selalu gunakan masker. Dalam kondisi apapun, usahakan selalu menggunakan masker untuk menghindari kontaminasi droplet. Masker yang disarankan adalah masker medis atau masker N95 atau masker kain yang memiliki kain cukup tebal. Yang kedua, sering cuci tangan pakai sabun. Usahakan selalu mencuci tangan rutin dengan menggunakan sabun selama 20 detik, agar tangan selalu dalam keadaan bersih dan dipastikan tidak ada kuman yang menempel. 3. Selalu bawa cairan pembersih tangan atau hand sanitizer. Selalu sediakan hand sanitizer pada tas kalian dan jangan sampai ketinggalan. Selalu gunakan hand sanitizer sesuai dengan kebutuhan kalian. 4. Selalu menjaga jarak minimal 1 meter. Di tempat manapun, usahakan selalu menjaga jarak dengan para traveler yang lainnya untuk menjaga keamanan diri serta orang lain di sekitar kita. Yang 5. Membawa vitamin C jika diperlukan. Jika kalian akan traveling dengan waktu yang lama, kalian bisa membawa vitamin C untuk menunjang kesehatan kalian dan menambah imunitas tubuh. Jangan lupa untuk minum sesuai dengan dosisnya ya. Yang 6, melepas alas kaki sebelum masuk rumah merupakan hal pertama yang perlu dilakukan saat sampai di rumah setelah berpergian, karena alas kaki yang kamu pakai akan membawa virus dan bakteri ketika kaki berkeringat. 7. Usahakan pakaian habis pakai dengan milik orang lain. Tidak bisa dipungkiri, banyak kuman yang tertempel pada baju habis pakai. Untuk itu, selalu pisahkan baju kalian yang telah dipakai dengan milik orang lain. Dan segera cuci hingga bersih. Dan pencegahan yang terakhir yaitu, biasanya setelah datang bepergian, banyak debu, polusi, kuman, hingga virus yang menempel pada tubuh. Oleh karena itu, virus dan kuman dapat dihilangkan dengan cara membersihkan diri, yaitu dengan mandi. Nah, itu tadi ya teman-teman terkait video mengenai untuk kalian para traveler. Boleh kok kalian liburan, boleh juga kalian traveling. Asal selalu penuh protokol kesehatan ya, lindungi diri kalian dan segera pulihkan dunia. Semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.